嘘をついて己をごまかすな。己を許し本当の自分を認める者、それこそが本当の強者だ。Si Bella nikah dengan Mang Idrus, nikahnya di daerah Tasik. Ah, gue bosen pusering terus, mending gasken lah jadi preman klasik. Bede gile guys ya. Sini kita sudah berada di loading screen-nya guys ya. By the way, gue di sini bermain klasik karena kita bosen pusering terus ya guys ya. Dan di sini kita bertemu dengan Hylos, Bapak Hylos, Jazz No Limit ya guys ya, gila. Ada Godiva juga guys ya, ada Godiva juga ya guys ya, menggunakan Odet ya guys ya, gila boy. Sepertinya ini Jazz No Limit bersama Godiva sedang mabar ya guys ya. Tapi namanya sedikit beda ya guys ya, apakah ini asli real Jazz No Limit atau bukan ya guys ya. Kita akan lihat nanti di akhir pertandingan ya guys ya. Kita di sini bakal tetap fokus dan positive thinking ya guys ya, bahwa itu adalah Jazz No Limit ya guys ya. Buset cuy, baru kali ini gua main klasik ketemu Jazz No Limit ya guys ya, gila coy. Mudah-mudahan Jazz No Limit bener ya guys ya, karena dia bermain Hylos offlaner ya guys ya, Hylos offlane seperti yang ada di turnamen M3 ya guys ya. Gila, langsung dipakai oleh seorang Jazz No Limit ya guys ya, yang menggunakan Hylos offlane itu pas di M3 itu si Boots ya guys ya, yang pemain Onyx itu yang namanya Boots, dia main Hylos offlane ya guys ya. Yang pastinya Hylos offlane itu awal mulanya dari sang panutan kita ya guys ya, yaitu Brondon Can Everything ya guys ya. Buset coy, itu gara-gara dia ya guys ya, jadi ada yang namanya Gusian. Ini apa namanya? Hylos offlane ya guys ya. Oke, di sini kita fokus dulu ya guys ya. Kita fokus farming dulu. Agak sulit sih untuk melawan Hylos ini karena Hylos itu badak banget ya guys ya. Untung aja dia bukan tank ya guys ya. Dia offlaner, jadi tidak berhadapan dengan kita ya guys ya. Karena kalau misalnya Hylos tank pasti kita bakal dirusuh tadi. Ya guys ya. Gila boy. Wah, tapi di sini dirusuh sama Bane kita guys. Sabar lu. Ini harusnya mati sih Bane. Wah, gila barbar banget nih orang. Aduh, gua gak bisa maju cuy, gara ulti. Aduh, gua takut mati tadi sama si Odet. Ya udah ya, sabar dulu ya. Gak apa-apa, yang penting kita sudah mendapatkan buff-nya guys ya. Gila cuy. Di sini harusnya mati sih. Wah, ini kenapa nih Bane oleng coy. Bane oleng, matinya. Mati, dia diam nih guys ya. Dia diam sepertinya dia. Nge-lag ya guys ya, jaringannya hilang sepertinya ya guys ya. Gila, kok bisa oleng gitu ya guys ya. Untungnya tidak jalan ke turret ya guys ya, dia ya matinya sama gua jadinya. Kalau dia jalan ke turret, matinya sama turret ya guys ya. Gila coy, kayaknya itu Bane ya guys ya, sinyalnya pakai sinyal kartu eksis ya guys ya, jadinya sinyalnya ngelek ya guys ya. Gila coy, sebenarnya gua juga ngelek sih. Ini juga gua agak-agak sedikit jumping ya guys ya, tapi nggak ngelek banget. Nah, ini maju lagi si Bane. Wah, Banenya rada oleng nih kayaknya nih. Bantai cuy, bantai. Selebew. Gila cuy, mantap banget ya guys ya. Seorang Bane. Lexi ya guys ya. Levi MLBB ya guys ya. Gila, namanya kayak Levi ya guys ya. Gila coy. Tapi nya gak apa-apa ya guys ya, karena kita sangat-sangat senang ya guys ketemu orang-orang yang sedikit bukan bodoh ya guys ya, bukan, tapi sedikit kurang bisa main ya guys ya, nggak jago ya guys ya, seperti itulah ya guys ya. Ini ada Jazz No Limit, apakah kita bantai guys ya, bantai kekuatan full power dengan kekuatan selebew ya guys ya. Gila, kita aduin nih guys ya. Sabar dulu, kita cari posisi dulu, sabar dulu. Ini kita bantai cuy, kekuatan selebew. Buset cuy, gila, langsung mati guys ya dari seorang Jazz No Limit. Tapi ada Pak Wito cuy, untung aja Pak Wito nya tidak langsung ulti ya guys ya. Kalau dia ulti bisa mati kita bertiga ya guys ya. Sabar dulu, kita ngebab dulu mumpung lagi ini ya guys ya, lagi free banget ini ya guys ya. Jadi kita harus cepat-cepat farming, jangan sampai ketinggalan ya guys ya. Kalau kita ketinggalan gawat, soalnya mereka badak ya guys ya, ada Hylos. Kalau misalnya kita kalah ya kita
sangat susah untuk menumbangkan seorang Hilos ya guys ya. Harus kita godnya lebih tinggi. Wah ini pada, waduh pada ngetartel lagi ya guys ya. Gue nggak bisa, gak ada yang ikut. Ya udah kita ke bawah aja ya guys ya. Kita ngebab dulu, sabar. Kita cari yang pasti-pasti aja ya guys ya. Waduh sepertinya Granger sedang berduel ya guys ya dengan si Lancelot ya guys ya. Tapi Lancelotnya itu, wah gue kira mati. Kemana Lancelotnya? Sekarat dia ya guys ya. Meskipun kita cuma melihat dari map ya guys ya, tapi kita tidak buta map ya guys ya. Gila coy, kita itu sangat-sangat teliti dan sangat-sangat teliti ya guys ya. Gila coy coy, sabar lu ya guys ya, sabar lu. Sepertinya ini musuhnya lancenya recoil ya guys ya. Lancenya recoil ya guys ya. Jadi kita ke tengah lagi. Tadi gua mau ngeging lance tapi lancenya udah recoil ya guys ya. Udah kabur. Sangat-sangat ketakutan ya guys ya sama si Granger ini. Wah, di atas sedang terjadi bergelut ya guys ya. Pada bergelut ya guys ya. Di atasnya kita aduin ya guys ya. Kita aduin ini kekuatan full power dari seorang Jace No Limit ya guys ya. Kita aduin dengan kekuatan mana ini Jace No Limit. Ah Odette aja ya guys ya. Gila killing spree guys ya. Double kill untuk seorang Gushin ya guys ya. Aduh coy coy, mantep banget ya guys ya. Waduh ini Pak Kuitonya ngepush cuy, bantai cuy, Pak Kuitonya bantai. Wah untung aja masih bisa bertahan ya guys ya, turret kita yang sangat-sangat kuat ya guys ya, mantap cuy. Tapi ini agak susah ya guys ya, karena hyper Pak Kuito nanti kalau misalnya kita ke bawah sampai, wah mantap banget ditendang, begila flicker dari seorang cow TikTok ya guys ya, namanya siapa itu, Ilyasa ya guys ya, apa ya, gak tau gue namanya coy coy. Gila flicker ult ya guys ya, gila dia sepertinya terinspirasi dari cow TikTok ya guys ya. Skuknu, Ragnu, Usnai kayak gitu lah guys ya, cow bow ya guys ya. Tapi dia bukan cow bow ya guys ya, karena dia di sini menggunakan skin yang sangat-sangat keren ya guys ya efeknya cuy. Wah ini ada lance, bantai cuy, bantai bantai selebew, bede gila. Waduh matinya sama si Granger ya guys ya, bukan sama kita. Nggak apa-apa ya guys ya, kita meskipun sebagai hyper carry ya guys ya, kita tidak boleh apa namanya, tidak boleh rakus ya guys ya sama kill, karena buat teman kita itu butuh kill juga ya guys ya. Gila coy, kalau tim kita killnya diambil semua sama kita, tim kita juga lama jadinya ya guys ya. Kita sebagai core yang baik harus berbagi ya guys ya. Gila cuy, mantep banget selebewnya, terlalu terselebew itu bane. Ada yang aneh guys ya di sini. Yang aneh itu si Granger memakai battle spell pantsuit ya guys ya, dan si Bane pakai revitalis ya guys ya. Gila coy, ini kekuatan full power dan selebew. Gila kekuatan selebew sepertinya lebih mendominasi ya guys ya. Saya, gua, aku tidak tahu ya guys ya apakah itu Jace No Limit asli ya guys ya. Wah mati nih, mantap cuy. Gila legendary dari seorang Zulkar Pro Gamers ya guys ya. Kita di sini menjadi preman klasik yang sangat menakutkan ya guys ya. Tapi kita tidak bertato dan tidak bertindik ya guys ya. Dimana-mana kalau preman itu bertato dan bertindik ya guys ya, tapi kita tidak ya guys ya. Kita ini di sini tidak bertato, tetapi kita menggunakan kopeh ya guys ya, peci ya guys ya, baju koko ya guys. Aduh gua mau apa, gua mati nih cuy, mati cuy, mati. Gila cuy, satu lagi, aduh gua gak dapat kill malahan ya guys ya. Gila cuy cuy, gara-gara gua kebanyakan berdebat, kebanyakan membacot ya guys ya. Gila coy, gua emang sangat-sangat aneh ya guys ya. Di sini sepertinya Jace No Limit mau ngepush ya guys ya. Apakah ini Jace No Limit asli menurut kalian gimana ya guys? Menurut gua sih kayaknya nggak tahu sih, gue juga asli atau enggak, kita pastikan aja nanti di akhir pertandingan ya guys ya. Kita cek akunnya ya guys ya, sini kita positif aja guys ya bahwa ini adalah Jace No Limit beneran ya guys ya. Gila coy coy, sabar lu ya guys ya, sabar lu, sabar lu, sabar lu, sabar lu ya guys ya. Sorry kita tadi miss ya guys ya, karena masuk ke rumput itu ya si Jace No Limitnya sih, jadi gak kedeteksi ya guys ya. Gila coy coy, yang penting kita di sini sangat-sangat semangat dan sangat-sangat
bersemangat ya guys ya, gila kekuatan full power diadu. Waduh ini lance tang ting tang ting ting, mati lah kau lance, mati kekuatan selebew, gila dapat langsung double kill ya guys ya, gila cuy kekuatan selebew telah mengalahkan kekuatan full power ya guys ya, gila cuy. Ini ada bane cuy, ada bane, kita bantai cuy banenya. Bane, Bane, I love you Bane, Bane, mantap. Aduh Revitalis untung aja masih mati guys ya. Sepertinya dia baneteng ya guys ya. Sepertinya saya juga tidak mengerti. Saya juga tidak mengerti. Gua juga tidak mengerti guys ya. Bagaimana Bane bisa jadi tank ya guys ya? Gila coy, di mana momentum untuk mendapatkan momentum ya guys ya? Aduh cong, apa gua coy. Jadi Bane tank itu buat apa ya guys ya? Enggak bisa dapat momentum coy. Ya mending Bane support ya guys ya. Kalau Bane support masih worth it sih. Kalau misalnya Bane tank tidak sama sekali ya guys ya, karena tidak ada fungsi ya guys ya. Jangan ikutin ya guys ya, karena ini adalah orang-orang yang tidak jago ya guys ya, bukan bodoh, orang-orang tidak jago yang sedang belajar hero ya guys ya. Tapi yang bikin aneh itu belajar hero tapi tidak ada, bukan tidak ada otak ya guys ya, tapi sangat aneh ya guys ya, milih battlefield yang tidak ada fungsinya gitu ya guys ya. Gila cuy, ini kita berantas aja ya guys ya, kita bantainya gitu. Selebew, mantap. Satu lagi, waduh gak kena ya guys ya, sepertinya dia langsung flicker ketakutan ya guys ya, langsung kabur ke birit-birit ke belakang ya guys ya. Gila coy, ini ada Pak Wito. Selebew, buset ya guys ya, kekuatan julukan pro gamer sangat-sangat mendominasi ya guys ya, meskipun kita klasik di ini, klasik tapi nya di mythic ya guys ya. Gila cuy, karena klasik juga sekarang kan seperti yang dikatakan oleh seorang pro player, mantan pro player ya guys ya, aura klasik sekarang itu sangat-sangat gila ya guys ya. Ini bantai sih, bantai, mati ini pasti. Just no limit, mati mau kemana, mati, gila legendaris. Satu lagi teman, double kill ya guys ya, gila coy. Langsung lord aja seperti yang dikatakan aura ya guys ya. Aura juga review skin Hayabusa ya guys ya, dia reviewnya di klasik ya guys ya, tetapi dia kalah ya guys ya, karena klasik sekarang itu seperti kayak yang dikatakan aura sangat-sangat pada jago ya guys ya. Gila coy, di sini apa, di main klasik di mythic itu sekarang banyak preman klasik ya guys ya, jadi sangat-sangat berbahaya ya guys ya. Sabar, kita mau ngelor tapi gua gak bisa sendiri, bantuin coy, mantap. Ini ada cow sekuk nurak memusnah ya guys ya, gila coy, ada cow di sini membantu kita ya guys ya, pada datang semua berempat, mantap dapat. Gila, langsung mendapatkan lord tercinta ya guys ya, yang pastinya akan membantu kita untuk menuju kemenangan. Buset ya guys ya, gila coy. Kita ngebab dulu ya guys ya, ngebab dulu supaya energi, supaya mana regen kita deres ya guys ya, supaya awet ya guys ya. Ini mati banenya, waduh danger gue malah ke si bapak Hylos ya guys ya. Aduh gue mau ke si bane tadi, kalau ke bane mati juga ini. Wah gila, untung mati juga ya guys ya. Sepertinya kekuatan full power sedang melemah ya guys ya, gara-gara ada seorang bane yang tidak bisa bermain ya guys ya. Aduh gua mati coy, aduh salah masuk ya guys ya, sorry gak kepencet winter gua, fish gua gak kepencet gara-gara kedorong sama si Pak Wito ya guys ya. Gila, tinju dibalas tinju anjay. Aduh. Oke guys, di sini kita sudah hidup kembali ya guys ya. Ya dimana teman-teman kita sudah pada membantai juga ya guys ya di depan. Kita ingin ikut juga seperti mereka membantai. Itu ada Lancelot ya guys ya. Kita bantai Lancelotnya ya guys ya. Wah ini tidak bisa kabur, mau kemana? Waduh ting-tang-ting-ting. Kelihatannya dia miss ya guys ya. Aduh gila cuy, mati langsung ya guys ya. Sam seorang julukan pro gamer yang daggernya tidak miss ya guys ya. Sebenarnya tadi susah loh guys ya, kayak gitu dalam posisi kayak gitu tuh untuk mengarahkan daggernya itu agak susah. Mungkin tadi gua hoki ya guys ya, gila coy. Ini ada si botak ya guys ya. Tinju dibalas tinju ya guys ya. Memang itu sangat meribetkan ya guys ya. Waduh ini kenapa orang coy? Waduh, oleng seperti ini guys ya, gila.
paku itu oleng ya di sini mah. Tinju dibalas oleng, bodoh. Ini ada si Jason Limit ngikutin kita ya guys ya. Dia kira kita sekar, kita itu darahnya masih banyak ya guys ya. Jadi gak bakal mati. Kita itu darahnya banyak, wah dia bisa mati tuh ya guys ya. Incer aja guys ya, incer aja, wah itu mati sih, majuin, gua incer, bane, gila, aduh, winter lu, freestyle dulu ya bos ya, gila coy, satu lagi, bode, gila, hampir saja wipe out ya guys ya, tapi kita di sini belum bisa meng-end game sepertinya guys ya, karena masih ada dua player dari mereka ya guys ya untuk menahan base-nya. Sini kita bisa gak ya di end ya? Mati satu bisa ya nih, mana satu lagi hilang, wah bisa ya nih, menang cuy. Aduh minion gak ada ya, gak ada yang masuk ya. Sabar lu. Mati langsung guys ya, gila damage-nya, kalian bisa lihat ya guys ya. Sekali dagger keluar langsung hilang tuh kepala bansos ya guys ya. Buset, mati langsung end ya guys ya. Victory untuk seorang Gushen ya guys ya. Mantap banget, kita telah memenangkan pertandingan bersama kekuatan full power dan kekuatan selebew ya guys ya. Gila coy, MPP dan melampaui 94,8 ya guys ya. Gila coy 1927 dan itemnya pun sudah full kita ya guys ya. Kalian boleh screenshot aja kalau kalian mau item tersakit ini ya guys ya. Gila, langsung di like kita guys ya. Kita lihat dulu ya guys ya, apakah itu asli ataukah KW ya guys ya. Gila coy. Dan ini dia Just No Limit-nya guys ya. Wah, KW atau cewek guys ya. Oke, segitu saja guys ya kontennya. Dan see you and goodbye. Dan see you and video selanjutnya guys ya. Goblok coy.